Warga X heboh sejak Selasa malam usai kabar perselingkuhan Aziza Salsa dari pemain timnas Indonesia Pratama Arhan trending. Bahkan disebutkan pula jika Pratama Arhan sudah menjatuhkan talak 3 pada anak politisi Gerindra Andre Rosiade itu. Sejumlah akun di X dan sosial media ramai mengunggah kabar perselingkuhan tersebut. Sise sapaan akrab Aziza disebut selingkuh dengan kekasih selebgram Rahel Fenya Salim Nauderer. Kabar ini terungkap setelah sebelumnya netizen membongkar putusnya hubungan Salim dan Rahel. Rahel melalui Instagramnya pun mengaku sudah berpisah dengan Salim sejak beberapa bulan lalu. Tak lama kemudian sebuah tangkapan layar beredar percakapan yang diduga Rahel mengaku ditelepon sendiri oleh Pratama Arhan setelah tahu kabar perselingkuhan sang istri. Mengetahui hal itu, banyak netizen yang tak menyangka mengingat Pratama Arhan terlihat begitu cinta kepada Zize. Apalagi ketika Pratama melakukan selebrasi dengan mempertontonkan baju bertuliskan nama Aziza pada 2023 lalu di awal pernikahan mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.